دلوى بها قد أشرقت أنوار. Ya, seorang murid hendaknya melihat kepada khususiah dari gurunya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wallahi ma syahidtu min syaihi Abu Bakar Al-Attas basariyatahu qat ittima'i kullaha. Demi Allah, aku tidak pernah melihat kepada guruku ya sifat-sifat manusianya sama sekali selama aku berkumpul bersama beliau. Sampai berpisah dengan maut, tidak pernah melihat basyariahnya. Selalu yang dilihat adalah khususiahnya, keistimewaannya, kelebihannya. Ya, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau murid daripada Imamul Haddad. Beliau mengatakan, wallahi kalau ana melihat Imamul Haddad Syekhi masuk ke peguburan, kemudian menyampaikan salam, tahu-tahu salamnya beliau ini dijawab oleh ahli kubur semuanya dengan jawaban yang jelas dan didengar oleh orang-orang yang hidup, sama sekali tidak akan menambah keyakinanku kepada guruku Imamul Haddad. Kenapa? Karena keyakinannya sudah kuat, tidak akan bertambah. Melihat karomah daripada gurunya ya, tidak akan menambah keyakinannya, karena sudah mentok kuatnya keyakinan kepada gurunya. Ya, beda zaman sekarang. Kalau melihat keramat daripada gurunya, tambah yakin. Kalau mereka tanpa keramat pun sudah ya, yakin luar biasa kepada gurunya. Dan ini disebutkan juga dalam kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ada seseorang guru yang sedang, seorang murid yang memiliki guru yang sedang menyapu di kelas. Ya, ketika sedang menyapu di kelas, tahu-tahu di jendela ada seseorang yang memasukkan kepalanya. Kemudian dilihat oleh murid tersebut, kemudian setelah dilihat, kemudian melanjutkan kembali menyapu. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ya fulan, ama ta'rifu ni?" Ya, tidak kenal sama anakku, kamu tidak peduli kok, kamu lanjutkan menyapu. Apa tidak kenal sama anak? Siapa anak? Kamu tahu? Anak tahu, ini Khidir, Nabi Khidir. Terus tahu tapi kok diam tidak peduli. Anak sudah punya guru yang Masya Allah, dengan guru anak yang Masya Allah, anak sudah tidak membutuhkan lagi. Ya, ini masyhad kepada gurunya yang kuat. Begitu dia, begitu juga Syekh Ali bin Abdullah Baras. Ya, ketika Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ya, di suatu waktu ya, beliau mengatakan bahwasanya sebentar lagi akan ada tamu. Tamu ini dikatakan oleh beliau immah wali min auliyaillah, atau dikatakan huwa Khadir alaihi salam. Maka ketika tamu tersebut datang, mereka murid-murid Imamul Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berlarian keluar untuk mencium tangannya, minta doa, kecuali Syekh Ali bin Abdullah Baros ini. Ya, kemudian Syekh Ali bin Abdullah ditanya sama gurunya, "Kenapa kau tidak ikut yang menyambut tamu tersebut, cium tangan tamu itu?" "Nah, cukup, aku sudah punya antum, anu tidak butuh kepada yang lainnya." Ini mashab ya, Al-Qawi, husnudzon yang kuat. Makanya akhirnya siapa yang menggantikan kedudukan Habib Umar bin Al-Attas ya, di posisi beliau? Syekh Ali bin Abbas. Sampai beliau mengatakan, "Wallahi tidak aku terima bacaan Fatihah yang dihadiahkan kepadaku kecuali dengan mengirimkan Fatihah juga kepada muridku Syekh Ali bin Abdullah Baros." Berkat apa? Husnudzon yang kuat kepada gurunya. Nah, ada adab termasuk kepada muta'alim.